Baik, kembali bersama kami dalam Semak Pagi Malaysia. Okey, waktu ini kita nak bersama-sama dengan Encik Nordin Abdul Malik. Beliau merupakan pengurusi eksekutif iGrow yang mana mereka akan mengadakan lawatan muhibah Kelab Media Selatan Thailand, ataupun lawatan ini sendiri akan datang ke Malaysia ataupun di negeri Perak. Jadi untuk dapatkan maklumat lanjut, bersama dengan saya Encik Nordin di talian. Apa khabar Encik Nordin? Khabar baik. Apa khabar Edwin? Ya, khabar baik juga di sini. Saya rasa kita pernah bersua, Encik Nordin, sebelum ni. Ya. Edwin menjadi pengacara dalam kita menghimpunkan dulu pengusaha-pengusaha program NBOS, My Kampung, My Future. Mungkin itu saya tengok nama, lihat nama, tentu ingat Encik Nordin. Baik, Encik Nordin, berkenaan dengan lawatan muhibah yang bakal berlangsung ini, mungkin boleh war-warkan bila lawatan ini akan dijalankan? Lawatan ini sebenarnya adalah satu program yang dinamakan Jalinan Muhibah Kelab Media Kedamaian Selatan Thailand, yang menghimpunkan wartawan dan juga pengamal media dari wilayah Selatan Thailand. Dan jalinan ini sebenarnya adalah untuk merapatkan hubungan juga dengan media Malaysia, khususnya media utara Malaysia. Di wilayah utara ini seperti negeri Perak ini sendirilah. Dan saya difahamkan kemarin mereka telah menghadap Yang Mulia Raja Muda Perlis, dan mereka juga turut bersama dengan media di sebelah sana. Pada hari ini insyaAllah mereka akan berada di Kuala Kangsar terlebih dahulu untuk melawat galeri diraja di Kuala Kangsar. Okey. Dan akan diikuti dengan lawatan ke sekitar Ipoh, iaitu di spot-spot pelancongan di Ipoh. Dan pada malam ini akan diadakan majlis makan malam Jalinan Muhibah Kelab Media Kedamaian Selatan Thailand. Okey. Dan media utara Malaysia Perak. Serta istimewa juga pada malam ini diserentakkan Majlis Anugerah Media Terbaik sempena Musim Durian Kampung Gajah 2017 baru-baru ini. Musim Durian ya. Okey, kenapa Perak itu dipilih sebagai lokasi kali ini? Mereka memilih Perak kerana baru-baru ini kita telah mengadakan perkampungan agrotourism untuk media Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Okay. Jadi setelah mereka berkampung itu, mereka melihat keistimewaan yang ada di negeri Perak ini, khususnya di kawasan sekitar Kampung Gajah itu. Dan pada ketika ini, Kampung Gajah ini sedang dibangunkan dari segi agro pelancongan dan juga industri-industri komuniti di situ. Jadi ini telah menarik minat mereka, wartawan-wartawan ini, untuk mereka sama-sama juga belajar dengan apa yang kita ada kelebihan, dan kita juga akan bersama-sama berkongsi dengan mereka dari tiga aspek lah, iaitu dalam bidang pendidikan, juga dalam bidang berkaitan dengan ekonomi pertanian, dan satu lagi dalam bidang agro pelancongan. Ini antara yang disasarkan dalam lawatan mereka ini. Dan untuk pengetahuan semua, lawatan mereka ini turut dihadiri oleh Setiausaha Agung Pentadbiran bagi wilayah-wilayah Selatan Thailand. Dan beliau turut hadir bersama dengan 45 pegawai-pegawai kerajaan dan 30 pengamal media dari Selatan Thailand itu sendiri. Okey. Jadi bagi tujuan media ini pada malam ini, kemuncaknya ialah majlis makan malam Kelab Media Kedamaian Selatan Thailand dan juga media Malaysia khususnya di Perak. Baik. Yang baik, turut dihadiri oleh pengerusi bernama dan juga tokoh-tokoh daripada Malaysia sendiri. Dan pada malam ini, istimewa saya sebut tadi, ada anugerah yang kita akan berikan kepada media-media yang telah membantu mempromosikan agro pelancongan musim durian sehingga begitu hebat sekali meletupnya di sini. Ini berapa pelibatan mereka itu turut mendapat kerjasama daripada pihak yang lain, Encik Nordin?
Ya. Baik. Melibatkan kerjasama daripada kerajaan negeri Perak sendiri. Okey, baik. Terima kasih Encik Nordin. Ya, terima kasih untuk penjelasannya berkenaan dengan lawatan Muhibah media Selatan Thailand ke negeri Perak, dan kita harapkan ia bukan juga dapat kita menaikkan lagi industri pelancongan di negeri Perak, tapi merapatkan hubungan silaturahim antara media itu sendiri. Baik, terima kasih Encik Nordin Abdul Malik, pengerusi eksekutif iGrow sebentar tadi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dengan lawatan kelab media ini. Baik, kita